Slot Cars atau kereta slot adalah kereta mainan yang dipandu melalui trek berupa alur khas dengan bantuan kuasa magnet di bawah kereta. Slot car yang berasal dari United Kingdom itu mempunyai trek khas dan kelajuannya dapat dikawal oleh pemain. Kemahiran pelumba slot car ditentukan dari kawalan kelajuan kenderaan masing-masing, terutamanya apabila mahu mengambil lekuk dan melepasi halangan yang lain secepat mungkin tanpa menyebabkan kereta terbabas keluar dari trek. Bagi Muhammad Izham Fahmi Muhammad Hisham yang bekerja sebagai juruterbang dan menetap di Shah Alam ini, hobi slot cars bermula sejak 10 tahun lalu. Hobi ini kita orang mula bermula dengan ayah kita orang lah. So asalnya ayah kita orang beli our first set lah basically. Set yang pertama kita orang ada tu dia berukuran dalam 1.5 meter darab 800 cm macam tu lah. So macam besar dia macam nombor 8 lah. Dia bentuk dia nombor 8. So datang dengan dua kereta, dua controller. So sejak pada tu kita orang start main tu, saya dengan adik-beradik saya lah, empat orang, saya sulung. And then lepas kita orang main tu, kita rasa macam shock lah main benda ni kan. So kita orang tambah, every time kita ada duit extra, kita orang tambah sampai besar. Kita orang buat track ni masa tahun 2010 kalau tak silap saya. And masa tu kita orang decide nak buat track ni because bilik ni diberi oleh ayah kita orang untuk kita orang buat set up all this so that kita orang ada satu tempat so kereta tak terabur. Dulu kereta kat bawah ada, dekat atas ada, dekat bilik sini ada, dekat bilik sana ada. So kita nak centralisekan every kereta duduk kat sini biar collection kita orang di sini supaya tak hilang. Kita orang tengok YouTube, kita orang tengok video YouTube macam mana nak buat dia punya scenery, landscaping semua kan. So kita orang susun dulu track tu. Lepas tu bila dah susun track tu, baru kita tengok decide kat mana kita nak ada bukit, kat mana kita nak ada slope, kat mana kita nak ada macam terowong, kat mana kita nak letak pit lane, kat mana kita nak letak stand macam ni. So kita plan dulu, lepas tu baru kita buat dia punya scenery. Kebanyakan koleksinya itu datangnya dari luar negara, sama ada dibeli atas talian atau kiriman dari rakan-rakan dan saudara mara yang tinggal di sana kerana ia lebih murah berbanding yang dijual di sini. Okey, koleksi kita orang bermula dengan ada dalam 4 biji kereta macam tu. So as time goes by, kita orang kumpul sikit-sikit-sikit. And then sekarang ni koleksi kita orang ada dekat mungkin dalam 300 lebih kereta. Dia daripada pelbagai jenis, daripada BMW, Ford, Aston Martin and Porsche, and then Audi, BMW Mini, and then Classic Mini. So banyak. So dari segi family, memang diorang support adik-beradik kita orang ni main hobi ni because kita tak keluar, so kita duduk dalam bilik je main. So especially mak saya, dia tak risaulah kita orang main kat luar, so kita main kat sini je lah. So dia tahulah anak-anak dia orang semua ada kat, anak dia semua ada kat atas ni lah. Kalau macam saya, kalau saya ada free time, basically lepas balik kerja dah relax sekejap kan, so saya datang sini bega-bega kereta sikit, lepas tu saya stop lah. Kita orang memang buat hobi ni untuk sharekan dengan orang luar. So tapi as you all know, ni rumah my parents lah, so saya tak boleh ajak outsider datang sini. So kita orang cuba alternatif lain seperti Facebook. Boleh type search kat Facebook tu Fahmi Slot Car, ataupun di Instagram Fahmi Slot Car juga, ataupun di YouTube and type Fahmi Slot Car. Anda yang berminat untuk berkongsi hobi dengan keluarga Fahmi bagi bermain slot cars ini dapat berhubung terus ke Facebook dan Instagram mereka.